Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Rabbi syrah sadri wa yasir amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali berjumpa dalam program tamu kita dan masih bersama tamu istimewa kita Tamu spesial kita yaitu kepala subdirektorat pembinaan syariah dan hisap rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Ustadz Haji Nur Khazin. Assalamualaikum Ustadz. Nah, Ustadz kita melanjutkan obrolan kita dari episode yang lalu nih. Oh, iya, nah kemarin iya, iya. Ustadz menyebutkan mengenai Mabims ya Menteri Agama Brunei, Brunei Indonesia, Indonesia, Malaysia, Malaysia dan Singapura. Singapura. Nah itu kan terkait omongan mengenai hisap rukyat ya. Nah, yeah. selain hisap rukyat ini kerjasama antara Kementerian Agama di beberapa negara ini mengenai apa aja, Ustaz? Uh, Mabims ini adalah uh, kerjasama antar negara ASEAN ya, serumpun itu banyak sekali mm -hmm. uh, masalah produk halal juga ada oh, produk halal. masalah tukar menukar ulama juga ada oh, pertukaran ulama ya, pertukaran ulama juga ada yang kalau di kami ini, di subdit kami, yang kaitan dengan subdit kami adalah terkait jabatan kuasa penyelarasan rukyat dan takwim Islam. Oh ya, yang akhirnya kita itu ada kesepakatan uh, bahwa untuk menentukan awal bulan, mm -hmm. ya, selain Ramadan, Sawal, dan Elijah, itu menggunakan uh, imkanur inkarno rukyat. Okay. Itu sepakat itu antara Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura mm -hmm. Itu menggunakan metode imkanan derajat yaitu dengan ketinggian e, hilalnya dua derajat, derajat Dan elongasi tiga derajat dan umur e, bulan e, jarak antara e, e, istimewa dengan huruf itu 8 jam Oke okay. jadi e, disepakati, itu disepakati seperti itu ya Satri. Nah oke okay. Memang e, kalau di Indonesia itu menarik ya Menarik ya karena di yang terjadi perbedaan. Kalau okay. di Brunei semua kan itu mengikuti penetapan pem, uh, negara. Oh jadi nggak ada perbedaan enggak sama ada sekali. ada perbedaan. Walaupun Kalau ada... rajanya menetapkan, besok Ramadan semua satu. Oh <laughs> jadi nggak ada yang <laughs> nggak ada yang berbeda. Berbeda ya. Nggak ada seperti Malaysia juga nggak ada, Singapura juga tidak ada. Bahkan di internasional itu juga uh, semua semua diserahkan kepada pemerintah. Hmm makanya kalau dalam uh, Mazhab Syafi'i kalau pemerintah sudah menetapkan harus diikuti, gitu. mm, betul. hanya imam-imam yang lain mengatakan boleh diikuti, boleh tidak. Jadi seluruh negara yang hanya di Indonesia, aja. hanya di Indonesia aja. yang terdapat perbedaannya. Nah, iya. oh, Subhanallah, ini luar biasa Indonesia ini, ini perbeda. Oke, seru juga nih. Nah. Oke, okay, uh, baik uh, Ustad, uh, kita lanjutkan tadi juga selain bicara mengenai mabim hmm. tadi ternyata hisap dan rukyat itu bisa juga menentukan waktu salat ya. Betul. Waktu salat dan yeah, yeah. arah ya, yeah. ya. kiblat. Arah kiblat. Nah, betul, itu betul. prosesnya gimana Ustaz? Ya, kalau uh, hisap rukyat ini kan memang sebenarnya hanya untuk perhitungan waktu salat, waktu salat, arah, Qiblat, arah Qiblat, kiblat, awal bulan, awal bulan. <laughs> ya, ya itu yang terkait. Oh, dengan jadi tiga itu aja ya? Tiga ya, hisab rukyat itu. Ya untuk tentang awal awal waktu sholat kalau zaman Rasul itu kan dengan menggunakan kita matahari. harus matahari uh -uh, kita betul. melihat uh -uh. kalau terjadi mendungan susah itu iya betul K kapan tergelincir matahari kan uh -uh. dengan tongkat kecil itu kan iya, di depan masjid gitu kan uh -uh. nah kalau uh, asar dengan dua bayangan uh, sama dengan benda tersebut gitu dan lebih gitu kan kalau uh -uh. kalau itu kan kalau mendungan susah iya betul makanya kita uh, di Kementerian Agama membuat uh, jadwal waktu sholat. Mm -hmm. yang bisa juga diakses oleh uh, masyarakat gitu. di, itu itu di lewat lewat internet website jadi kalau nih, melihat website jadwal website sholat oleh Kementerian Agama ada silahkan di download setahun gitu. penuh itu uh, setahun setahun penuh mm -hmm. memang jadwal sholat itu sebaiknya harian. Oh hari. Ini. Kan ada yang beredar, beredar di masyarakat itu ada jadwal sholat abadi. Iya betul gitu. itu. Kan ada banyak itu di masjid atau musola di daerah-daerah masih ada. Abadi itu. kan berarti nggak berubah-berubah sampai gak akhir berubah -berubah. zaman itu, gitu. Ya, biasanya untuk untuk seminggu baru nanti berubah gitu kan. Mm -hmm. Itu setidaknya memang menggunakan yang uh, setiap hari gitu kan. Mm -hmm. Karena itu biasanya terjadi selisih 4 atau mungkin 3 menit okay. lebih gitu kan. Itu kan Ya agak-agak nanti makanya azan antara masjid dengan satu dengan masjid lain itu kadang-kadang berbeda gitu. Iya kan? betul. <laughs> iya itu waktu sholat ya. Kalau kiblat ya, gimana? Ustaz? Nah, bagaimana untuk bisa uh, lihat ini juga bisa menentukan untuk uh, arah kiblat. Hmm. Ini bagi masyarakat yang pengen menentukan arah kiblat, terutama yang baru membangun musola, ya, betul masjid atau masjid, mungkin di kantornya mau bikin musola juga gitu hmm. kan? Itu bisa kirim surat ke Kementerian Agama. Mm -hmm. ya, kalau dalam hal ini, di kami ini, Kementerian Agama Pusat ya bisa melalui email, juga bisa, okay. gitu atau mungkin dikirim langsung, juga bisa untuk uh, dilakukan verifikasi. Okay. Nah, nanti Kementerian Agama akan menerjunkan timnya, mungkin oh. ada dua atau tiga orang, untuk ke lapangan, untuk uh, melakukan pengukuran mm -hmm. dengan perhitungan-perhitungan, juga dengan peralatan, uh -uh. seperti teodolit yang biasa buat mengukur jalanan. Itu kan biasanya mm -hmm. kan, yeah. lebih akurat, gitu kan? Terdulit. Nah nanti akan dihitung di situ berapa nanti koordinat di situ, nanti arah kiblatnya itu kalau dari titik itu ke kiblat itu berapa. Hmm. Karena kan sebenarnya, walaupun sebenarnya kan sah-sah saja ya orang sholat menghadap ke timur kan sah-sah saja. Karena ketemu kiblat juga, tapi kan putarannya jauh. Oke. Okay. Uh -huh. Kalau dengan kita tentukan arah kiblatnya, paling tidak kita kan lebih dekat gitu kan. Uh -huh. Untuk mengarah ke lebih ka'bah yakin. lebih yakin, hmm. lebih dekat gitu kan. Hmm. Ya kalau kita berdoa kan misalnya kalau ke Timur walaupun sampai ke Abah, tapi kan lama. <silence> <laughs> tapi kalau kita menentukan uh, sesuai dengan uh, secara keilmuan itu kan lebih lebih dekat itu kan. Hmm. Itu kita dengan uh, teodolit nanti. Hmm. Nanti kita buat perhitungan. Dan insya Allah uh, tidak ada pungutan biaya. Oh jadi bukan tidak insya Allah di garis bawah itu ya. Nah, itu tidak ada pungutan biaya. biaya. Okay. Gratis gitu. Hmm. Kalau ada yang uh, minta sesuatu laporkan saja. Okay. <laughs> Baik, Ustaz. Nah, mengenai tadi pengukuran, nah ah. ternyata ada masjid yang udah lama dibangun, betul Shola. Nah, ah. ternyata pas diukur-ukur kiblatnya salah. Nah, ah. itu apa masjidnya mesti dihancurin <laughs> atau bagaimana itu? <laughs> Memang banyak juga terjadi di masyarakat. Saya pernah juga itu melakukan pengukuran arah kiblat karena ternyata kiainya yang didemo, Pak. Kyai yang didemo, Ustaznya nih. ustadnya okay. yang didemo. Ini katanya ustad kemudian baru datang nah di situ kebetulan masyarakat sudah lama nah di situ ustadz nah, menurut ustadz ini kurang pas arah kiblatnya kan nah akhirnya masyarakat ribut dengan ustadznya gitu kan nah akhirnya mengajukan ke Kementerian Agama lalu bagaimana kalau ini terjadi eh, apa, arah kiblat yang kurang pas ya masjidnya tidak perlu dibongkar hanya sopnya saja yang kita luruskan oke okay. gitu. Jadi, Jadi tidak perlu dibongkar masjidnya, mengbajir. Softnya saja kita sesuaikan. Oh gitu. baik. Dan ini sering terjadi di masyarakat set. Ya betul. Uh, uh, apa -apa. Nah kalau sekarang kita ngomong masalah handphone, kan handphone ada ya. Oh, betul. Uh, betul. Untuk mana? itu akurat nggak sih? Set? Memang sekarang banyak uh, HP atau handphone itu kan yang sudah ada jadwal waktu sholat juga ada. Mm -hmm juga arah bagaimana menentukan arah kiblat dengan kompas. Mm. Memang kita kalau menentukan arah kiblat dengan kompas itu kan perlu hati-hati karena mm. kompas ini kan pekat terhadap medan magnet. Oke. Okay. Jadi arah utara selatan yang ditunjukkan oleh kompas itu tidak arah utara uh, selatan sejati. Oh. Harus dikoreksi dengan mm. variasi magnet gitu kan. Okay. Lalu bagaimana dengan di HP? Ya tentunya HP-nya akan berbeda-beda mm. tingkat akurasinya ya. Ada yang akurat, ada yang tidak akurat. Mungkin yang mahal, mungkin lebih akurat. Gitu. Oke, <laughs> Baik, Baik pemirsa, nabi TV, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik ya, namun insya Allah kita akan gali informasi lebih lanjut setelah jeda yang berikut ini. <singles> Nabawi TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali berjumpa dalam program tamu kita Dan kita akan kembali melanjutkan obrolan kita Dengan tamu spesial kita, tamu istimewa kita Yaitu Ustadz Haji Nur Khazin Baik Ustadz kita sedikit kembali ke masalah sidang isbat Nah mungkin agar menjadi edukasi atau pengetahuan bagi pemirsa di rumah dan juga masyarakat muslim Indonesia mungkin dapat diceritakan proses sidang isbat dari awal sampai akhir turun keputusan Kementerian Agama jatuhnya mungkin awal Ramadan atau awal Syawal. Ya, ke Kementerian Agama ya pertama yang mengundang para tokoh, para ulama, para ormas ya dan majelis ulama dan instansi terkait termasuk ada 8 ada BMKG gitu kan ada bik dan ormas-ormas Islam itu untuk melakukan rapat ya, pada tanggal 29 ya nah, apa Ramadan apa apa Saban gitu untuk menentukan uh, Ramadan atau atau Sawal. Nah. nah sebelum lakukan rapat itu didahului dengan presentasi biasanya kan hmm. keadaan hilal pada hari itu pada hari nah, itu dari seluruh Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Sambil kita e, apa, menunggu laporan rukyat dari seluruh daerah, nah, setelah e, biasanya, ya, setelah maghrib di DKI, kita setelah sholat maghrib, kita masuk dalam forum sidang ini untuk sudah dua tahun ini tertutup. Oh sudah dua tahun ya, ini tertutup ya. ya. Ter Sebelumnya dulu berarti terbuka, terbuka, dapat diakses oleh masyarakat. Ya diakses oleh masyarakat. Hanya dampaknya memang kurang-kurang baik lah. Gitu. Oh nah. begitu. Nah baik. akhirnya pemerintah mengambil kebijakan sidangnya tertutup. gitu Nah Itu uh, para ulama ya dari pimpinan ormas dan para ahli, para pakar dari instansi terkait uh, duduk di dalam forum rapat setelah maghrib itu. Uh, di situ disampaikan. Uh, berdasarkan perhitungan mm. nanti di forum itu setelah mendapat laporan dari hasil rukyah di seluruh Indonesia dilaporkan oleh Pak Direktur Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah beliau menyampaikan data hisap pertama ya mm -hmm. data hisap pada hari itu uh, secara perhitungan lalu juga data uh, uh, laporan hasil rukyah di seluruh Indonesia okay. nah setelah Pak uh, Direktur menyampaikan laporan nanti uh, ditanggapi oleh Pak Menteri mempersilahkan kepada yang hadir yang ya hadir. Okay. untuk menyampaikan tanggapan gitu kan mm -hmm. bagaimana dengan hasil hisap dan hasil ruyah itu apa bisa diterima atau mungkin ada pendapat lain dari uh, pimpinan ormas yang hadir mm -hmm. gitu kan nah kalau biasanya sih mayoritas itu kalau sudah memang laporan itu sudah meyakinkan biasanya pimpinan ormas uh, apa menghendaki supaya dipercepat gitu penetapannya. Percepat, penetapannya. Gitu. Nah, okay. Karena akan melaksanakan ibadah umat Betul. ini kan gitu kan. Nah, kalau nanti ada beberapa yang mengusulkan eh, apakah eh, mungkin ada usulan-usulan dari ormas gitu kan mm -hmm. ya dipersilakan oleh Pak Menteri. Nanti kalau sudah sepakat dan setujui diketok oleh Pak Menteri Agama, ketok palu gitu. Setuju, okay. setuju, setuju gitu ya. Nah, setelah setuju baru eh, Bapak Menteri Agama eh, menandatangani. Surat keputusan, surat keputusan penetapan awal baik Ramadan sawal hmm. maupun Dzulhijah. Hmm. Nah, setelah penutupan eh, mungkin diakhiri dengan doa tentunya ya hmm. dari pimpinan Majelis Ulama. Yang hadir juga dari Majelis Ulama, di samping itu juga dari Komisi 8 DPR. Oh, termasuk anggota DPR Iya anggota hadir, DPR hadir. itu Komisi 8 Komisi 8 kebetulan yang membidangi Kementerian Agama. Oh, Kementerian Agama. Nah, nah, Kementerian Agama. Jadi baik. mereka juga hadir gitu ya untuk mengikuti proses sidang isbat. Nah, setelah SK itu ditandatangani oleh Pak Menteri, hmm. uh, sidang ditutup dengan doa, lalu dilanjutkan dengan konferensi pers. Konferensi itu uh, diumumkan secara langsung, ya, Biasanya secara langsung tuh media banyak itu yang meliput, hmm. itu hmm. disampaikan bahwa besok mungkin uh, satu Ramadan atau mungkin satu Syawal, gitu. Oh, gitu. Okay. atau okay. istimewa, gitu kan, istimal. berdasarkan hasil itu. Di wartawan tidak meliput di dalam. Mm -hmm. di dalam Jadi tuk -tuk wa wawat, ya. untuk dua tahun terakhir ini, ya wartawan paling tidak untuk menghindari berhasil. adanya mungkin karena di dalam forum ini kan ada perdebatan ya. ya antara satu ormas dengan ormas yang lain gitu mm -hmm. kan, supaya tidak di, di apa di espos, menjadi bahan ya. publik, bahan publik betul. lah gitu kan, tidak baik juga gitu mm -hmm. kan, cukup baik. Pak Menteri aja <laughs> menyampaikan gitu kan. Nah, oke okay, Ustadz, nah setelah sidang isbat, setelah konferensi pers, setelah Kementerian Agama mengumumkan jatuhnya baik satu Ramadan atau satu Syawal. Nah, itu kan sudah menjadi, kalau boleh dibilang, sudah menjadi keputusan mayoritas. Betul. Nah, ya. ada satu organisasi, termasuk organisasi besar ya, ya yang ya. kadang mungkin beda. Betul. Nah, itu bagaimana kementerian agama menyikapinya? Ya, memang kalau kebetulan eh, di sidang isbat itu mungkin penetapan awal sawalnya berbeda. Ya, mungkin dengan salah satu ormas berbeda. Ya, eh, memang. Ini kita kembangkan negara Pancasila mm -hmm. dalam Undang-Undang Dasar 29 mm -hmm. Pasal 29 itu kan memang menjamin kebebasan umat untuk meluk agama dan kepercayaan masing-masing ya mm -hmm. ya memang kalau di Indonesia ada dibeli toleransi artinya bagi yang berbeda dengan pemerintah dipersilahkan tapi hendaknya eh, dijaga ukuah Islamiah mm. gitu Oke okay. jadi nggak nggak ada pemaksaannya udahlah ikutin pemerintah aja biar jadi satu semua. memang sebaiknya seperti itu, sebaiknya hmm. ngikutin apa uh, penetapan pemerintah sebaiknya lah. Hmm, Sekarang tadi kalau saya menganjur kepada masyarakat ya sebaiknya mengikuti penetapan pemerintah. Karena tidak ada satu negara pun yang hmm. tidak tunduk kepada peraturan pemerintah. Nah, nah untuk masalah perbedaan sebetulnya itu sejak kapan mulai terjadi adanya perbedaan? Nah kalau mungkin saya inget saya kecil dulu kayaknya nggak nah, pernah ada itu perbedaan. Jadi semua sama gitu. Sebenarnya, perbedaan itu sudah dari dulu, ya. Ada hanya saja, memang dulu media ini kan tidak banyak, jadi tidak terekspos oleh media, gitu kan? Oh, okay. Sebenarnya, ada hanya saja, memang di, kayak di, di Sulawesi itu kan ada anazir, gitu kan, tidak okay. berbeda juga di, di Padang ada Naksabandia juga berbeda. Yeah. Itu sebenarnya, kalau sekelompok, sekelompok saja, kelompok kan, kecil, ya, kelompok minoritas, kecilnya, ya. Okay. Hanya karena mungkin dipublikasikan jadi kelihatan besar gitu. Ya sebenarnya kalau di Indonesia kalau mau berbeda ya cukup berdiri sendirilah, jangan mengajak yang lain gitu. Baik baik Ustaz. Nah uh, mungkin dari Departemen Agama nih ada pesan khusus nggak kepada masyarakat nih untuk menyikapi perbedaan. Kalau tadi kan Departemen Agama uh, apa namanya cuman mengumumkan ya pesan ada pesan khusus nggak sih kepada masyarakat mengenai perbedaan ini? Ya, walaupun mungkin ada perbedaan, tetap Kementerian Agama ya berharap uh, supaya masyarakat mengikuti penetapan pemerintah. Ikut pem oh, Tetap jadi tetap ikut uh, merekomendasikan udah ikut pemerintah, ikut pemerintah aja, pemerintah. Begitu. karena MUI oh. nomor 2 tahun 2004 bahwa uh, masyarakat hendaknya mengikuti penetapan pemerintah. Okay. Apa yang sudah hmm. pemerintah, masyarakat wajib taat mengikuti. Oh, gitu. Ah, gitu. Ah, okay. Artinya kan harus harus diikuti lah ketetapan pemerintah. Dan insya Allah kan pemerintah sudah mengambil jalan yang paling terbaik lah dalam penentuan awal khususnya ramadan sawal dan Tulijah itu udah jalan terbaik jadi masyarakat saya harapkan masyarakat apa yang menjadi putusan pemerintah ya kita ikutilah oke okay. baik ustadz dari sekian banyak organisasi atau ormas mana diantaranya yang paling amat sangat berperan atau amat sangat membantu departemen agama dalam penentuan hari besar islam Ya, itu memang kita ada kaitannya dengan beberapa instansi termasuk BMKG dan LAPAN dan juga BIG itu uh, kalau uh, BMKG ya terkait dengan datanya. Oke. Okay. Baik, set uh, ini karena udah ada tanda nih dikat dulu ya pertanyaan uh, per jawabannya Insya Allah kita lanjutkan setelah jeda yang berikut. Baik, pemirsa nambawi tipnya yang dirahmati Allah Sebenarnya. Subhanahu wa taala ya, <laughs> tadi jawabannya belum sempurna atau Allah dilanjutkan setelah jeda yang berikut ini.

Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kembali berjumpa dalam program tamu kita dan kita akan melanjutkan obrolan kita dengan tamu spesial kita pada episode kali ini. Baik, Ustaz melanjutkan pertanyaan tadi hmm. ya. Lembaga yang paling berperan dalam mendukung Kementerian Agama untuk menentukan hisab dan rukyatu Ustaz Ya, sebenarnya semua lembaga sih berperan ya. Hmm. Seperti PMKG dari sisi data-data perhitungannya. Hmm. Memang kan secara peraturan perundang-undang kalau data-data terkait data-data uh, uh, hisap ruyat itu memang dari BMKG. Oh, Badan Meteorologi, Badan, dan Meteorologi Geofisika dan Geofisika hmm. juga. Okay. juga ada dari Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional oh, lapan, karena ya? mereka juga melakukan pengamatan hilal. BMKG pun juga sama melakukan oh. pengamatan oh, hilal. Oh, BMKG juga melakukan pengamatan yeah. hilal ya? Melakukan pengamatan hilal. Jadi bersama-sama di, di, di lapangan. Jadi kedudukan sama. Termasuk juga uh, kebetulan kalau di apa? PBNU gitu mengerahkan e, apa jajaran di bawahnya itu melakukan rukyat gitu kan? Hmm. Mereka melakukan rukyat ya, kita berterima kasih karena dibantu juga itu jajaran di PBNU gitu ya. Untuk rukyat gitu. karena kebetulan yang memang yang rajin rukyat memang kebetulan PBNU kebetulan gitu ya. Oh, yang paling <laughs> rajin rukyat. kebetulan memang rajin gitu <laughs> ya. Yang lainnya berarti hisap gitu ya, melakukan rukyat juga. Oh, tapi oh, tidak iya. se- apa rutin itu ya no, eh, PBNU yeah. gitu semua melakukan rukyat, tapi kalau kalau NU NO memang hampir tiap bulan tuh melakukan rukyat. Oh gitu begitu. Kan? Ya kalau hanya dari Sawal dulu Kalau gitu dari Kementerian ya. Agama sendiri, apakah ada tim yang khusus tiap bulan memantau? Nah kebetulan Kementerian Agama juga hmm. melakukan pengamatan hampir tiap bulan sih. Hampir setiap Enggak, bulan. bulan. Kalau dulu memang pernah kita lakukan uh, paling tidak satu tahun itu delapan kali gitu ya, hmm. melakukan rukyat. Ya, Tapi kita tetap uh, ada lah, melakukan rukyat, Ya memang hmm. tidak tiap bulan gitu. Oh, gitu. ya, karena faktor anggaran mungkin ya karena hmm. perjalanan uh, jauh juga Oke. Okay. Di mana tuh? Di Serang itu. Uh, di, di, di... Pengamatannya ada di beberapa daerah. Jadi oh, tidak jadi semua, setiap tidak bulan semua itu daerah. Tetap di ada daerah-daerah tersebut. Ya. Ada juga yang artinya kayak saya pemanya melakukan pengamatan tapi walaupun tidak dibayar melakukan pengamatan juga gitu. Oh, gitu sendiri ya. Kita kita karena punya apa? ya Hobi lah gitu. Oh, <laughs> hobi hobi, <laughs> hobi. <pengamat>. hobi. <laughs> Oke. <Okay. laughs> uh, itu pengamatannya pakai alat ya juga. kita melakukan pengamatan uh, dengan dengan alat ya mm -hmm. oke okay, baik terlepas dari hari-hari besar Islam ya mm -hmm. yang tadi kan bulan-bulan itu nah selain itu uh, di uh, Kementerian Agama di uh, apa namanya di uh, sub yang bapak pegang ini mm -hmm. yang Ustadz pegang mm -hmm. nah itu kira-kira selain penentuan apa? Ramadan, Syawal, Zulhijjah itu ada penentuan-penentuan apa lagi itu? Ustaz? Kalau di kami ya yang khusus terkait dengan masalah hisab ru'yat, ya penentuan hari-hari eh, besar Islam. Hari-hari gitu. hari besar Islam ya? Hari-hari besar Islam itu untuk menentukan hari-hari besar Islam seperti kapan Maulid, oh, itu kan, kapan gitu kan? Kapan Isra Mi'raj, gitu kan? Itu kita biasanya juga mengumpulkan para pakar. Oh, jadi dikumpulkan pakar lagi ya, untuk menentukan itu pakar. semua? Pokoknya kita menentukan Isra' Muharram tahun depan berarti okay. kita ngumpulkan sekarang. Oh dari sekarang ya? ya? Tahun bukan, sekarang. Bukan, dekat -dekat, bukan bukan dekat-dekat bukan. dekat-dekat karena kan mau dibuat kalender. Oh iya nah, kalender betul kan kebutuhan untuk administrasi. Jika mm -mm. Ya kecuali untuk Ramadan Sawal di Hijrah itu harus melalui sidang isbat mm -mm. gitu kan karena untuk keperluan ibadah mm -mm. Gitu kan. Nah untuk keperluan administrasi ya kita tahun sekarang sudah eh, kita musyawarah untuk penentuan tahun depan kapan Isra' Mi'raj gitu kapan Maulid gitu kan. Mm -hmm. Oke, okay. terus apa lagi itu? Uh, dari situ kita mengumpulkan para pakar nah, bagaimana secara perhitungan uh, sistem masing-masing, itu kan hmm. kapan jatuhnya awal uh, ramadan sawal eh apa hari-hari uh, besar itu seperti uratnya oh. kapan, hmm. Maulidnya kapan termasuk hmm. awal Muharramnya kapan, gitu kan. termasuk ramadan sawal juga ada di situ dibahas okay. uh, karena kita memang perhitungan itu kita cross-check lagi untuk tahun berikutnya, tahun berikutnya, gitu. Oh, so, jadi gitu. setelah saya -se 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 di-update ya? kadang-kadang ya. memang kita kan sebagai hasib, sebagai penghitung, kadang-kadang kan pada saat kita mungkin diajak ngobrol dengan saudara, dengan siapa, gitu kan, salah melihat angka. Salah melihat angka? <gifat> akhirnya angka yang dimasukkan salah, akhirnya ketemu hasilnya berbeda, gitu kan. Hmm. Ya, makanya oh, okay. rutin kita lakukan, uh, ngumpul ke para pakar untuk melakukan perhitungan-perhitungan. Oke. Okay. Gitu. Mengenai kalender, Islam. Nah, kebanyakan kan masyarakat ini menggunakan kalender masehi, kalender masehi yang bulannya Januari, Februari, ya, Maret. Nah, ya. itu saat mengenai kalender Islam itu, apakah ada dari departemen agama memproduksi sehingga masyarakat mungkin bisa memperoleh kalender Islam tersebut? Kadang-kadang ya. kan pengen juga saya gitu, saya juga pengen tahu. Tanggal Islam berapa sih kadang-kadang ditanya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal sekian. Tanggal Islamnya berapa? Nggak tahu. Bulan Islamnya apa? Nggak tahu. Nah itu gimana? Ustaz? Biar kita tahu secara jelas kalender Islam gitu. Ya memang kita kan umat Islam di Indonesia itu kadang-kadang tidak tahu kapan awal Muharram aja Nggak tahu kan Muharram sofar. Bahkan untuk perhitungan bulan-bulan Islam aja nggak nggak apal gitu Betul. kan. Betul. Gitu kan? Nah Kementerian Agama selalu terutama di di Islam ya itu mencetak kalender pasti ada kalender. E, apa hijriahnya. Mm -mm. Dan itu ditulisnya besar, kalau yang pada umumnya kan kecil-kecil gitu kan. Mm -mm, betul. <laughs> nah di, untuk di Bimas Islam kita tulis uh, besar untuk kalender mm -mm. hijriahnya gitu. Nah itu kita memang uh, berdasarkan hasil uh, musawarah mm -mm. nanti penentuan untuk kalender itu. Yang tahun sekarang kita musawarkan untuk penentuan kalender tahun berikutnya gitu. Nah konsepnya memang dari Kementerian Agama. Bagi masyarakat yang memerlukan, bisa untuk minta soft coffee-nya untuk dicetak. Oh, itu begitu. biasanya banyak memang pencetak minta soft kopinya untuk digandakan. Oh, gitu. oke. Okay. Jadi um, termasuk itu situ ada kan hari pasaran. Copy. Hari pasaran. Nah, kalau di Jawa ada hari pasaran namanya. Ada pon, wagi kliwon. Lagi paing pon wagi kliwon gitu. Oh, begitu. Iya, <laughs> kalau di Jawa itu ada yang harus dengan perhitungan perhitungan seperti itu. Jadi hmm. tidak hanya kalender Islam, ada Jawa juga ada. Nah kalau untuk kalender yang secara tahunan ini, itu biasanya rapatnya kapan Ustaz? Uh, untuk pokoknya rapat tahun ini berarti untuk kalender yang akan datang. Oke. Okay. Gitu. Itu juga melibatkan ormas-ormas Islam. Melibatkan ormas dan pakar. Gitu. Okay. Jadi itu memang hasil musawarah juga hasil produk Kementerian Agama sendiri gitu. Kita Kementerian Agama sebagai fasilitator. Nggak, itu kapan? Apa menjelang akhir tahun? Apa awal tahun? Biasanya awal-awal nah, tahun sudah kita lakukan Jadi awal, ingin, awal tahun 1400 Kan sekarang kita 1438 nih yeah. Jadi di awal-awal ini udah menentukan untuk 1439? Ya, yeah, kalau ini kan kebetulan 1437 kemarin Kita sudah untuk yang 1439 Oh, sudah kedua tahun ke depan uh, okay. 38 ya, 38 yang kemarin hmm. Untuk awal tahun besok Berarti untuk uh, 38 berarti 39 Oke okay baik loh. Ya saya banyak jadi banyak ilmu, jadi banyak apa namanya tahu informasi tentang hisab dan ruqyah dan mungkin juga pemirsa di rumah yang tadinya masih tanda tanya besar mengenai hisab dan ruqyah setelah mendengar penjelasannya dari Ustaz Nur Khazin ini menjadi sedikit paham mengenai hisab dan ruqyah ya. Jadi mudah nggak buta buta amat. Mudah mudahan, mudahan ada iya, gambaran. Iya baik baiklah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa sudah banyak ilmu pengetahuan, informasi yang kita dapatkan dari Ustaz Haji Nur Khozin uh, mengenai hisab dan ru'yah mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya Insya Allah kita akan kembali berjumpa di program tamu kita di episode-episode episode selanjutnya bersama saya Rifki Haitami dan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh